الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami, Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah, Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa, Engkau hindarilah kami daripada balak yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepada-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tidak mengira agama dan fahaman, doa sebenarnya instrumen ataupun elemen utama dalam kita memberikan ketenangan dan juga untuk mengharapkan agar ada sinar baharu dan juga sinar bahagia akan hadir selepas hujan yang dan juga ribut yang melanda ketika ini. Tatkala seluruh dunia sedang berdepan bagi menangani wabak COVID-19, sudah semestinya tumpuan kepada kepentingan kesihatan awam diberikan keutamaan berbanding perkembangan ekonomi. Namun dalam hal ini, apabila kita melihat kesan domino ataupun rangkaian simbiosisnya, kedua-dua perkara itu perlukan diberi perhatian yang lebih jelas dan juga lebih utama. Kerana kalau dalam kita melihat, apabila kepentingan kesihatan awam didahulukan, kepentingan ekonomi juga perlukan diberi keutamaan. Dan perkara ini jelas dilakukan dan juga ditamsilkan oleh Yang Amat Perdana Menteri dalam pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat yang diumumkan beberapa hari yang lalu, jelas membuktikan bahawasanya antara elemen penting yang secara asasnya perlu diberi pemahaman kepada seluruh rakyat Malaysia. Yang pertama ialah kita bercerita tentang bagaimana pakej rangsangan ekonomi ini adalah satu pakej yang dikira sebagai unprecedented, yang mana pakej ini dianggap sebagai pakej yang terbesar yang pernah diumumkan oleh kerajaan Malaysia. Kedua, apabila pakej ini tidak meninggalkan sesiapa saja ataupun no one will be left behind, yang mana setiap individu yang digelar sebagai rakyat Malaysia akan diberikan kelebihan dan juga manfaat daripada pakej rangsangan ekonomi ini. Dan yang ketiga, pakej ini bersifat inklusif kerana tidak mengira taraf sosioekonomi anda, baik B40 atau M40, maka ia akan diberikan keutamaan. Dan yang terakhir sekali, pakej ini dianggap sebagai satu pakej yang akan memberikan suatu kelebihan dari segi penjanaan ekonomi untuk kita terus memangkin ekonomi walaupun kita berhadapan dengan wabak COVID-19. Bicara naratif pada malam ini, sudah semestinya kita akan melihat bagaimana wadah pemikir bagi pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat, iaitu Majlis Tindakan Ekonomi, yang menggerakkan pakej ini untuk memberikan kelebihan kepada rakyat dengan manfaat insentif berjumlah RM250 bilion. Bagaimana perincian dalam RM250 bilion itu akan memberikan manfaat kepada keseluruhan rakyat Malaysia? Dan pada malam ini, anda boleh menghantarkan komen dan juga berinteraksi secara interaktif bersama kami di ruangan Facebook Berita RTM dan juga 5B Cara. Sudah semestinya anda menonton kami di saluran MyFreeview 123 dan juga saluran TV1 untuk kami gambarkan dan juga kami tamsilkan kepada anda hasrat
kerajaan Malaysia untuk melihat nadi denyut rakyat dapat dipelihara dan juga diberikan perhatian. Sememangnya ini merupakan salah satu daripada aspek kerajaan berkebajikan yang ingin diberikan perhatian, khususnya fokus kepentingannya adalah untuk kita menangani wabak COVID-19. Jadi diharapkan apabila kita melaksanakan perkara ini, maka ia akan dapat meredakan sedikit ketegangan yang berlaku. Dan lebih penting, apa yang berlaku pada hari ini, inisiatif yang dilaksanakan oleh Kementerian Wilayah Persekutuan untuk melaksanakan proses nyah cemar di beberapa kawasan-kawasan tumpuan utama di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi untuk kita kata penyebaran wabak COVID-19 telah pun dilaksanakan. Tahniah sekali lagi kepada pihak Kementerian Wilayah Persekutuan. Juga insyaAllah seperti yang diumumkan oleh Majlis Keselamatan Negara, pada Isnin ini akan dilakukan proses nyah cemar di seluruh negara ataupun di kawasan-kawasan tumpuan. Perkembangan dari semasa ke semasa akan kami bawakan bersama dengan anda, dan ini merupakan inisiatif kerajaan, harus kita sokong dan juga harus kita dokong untuk kita berikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia di Malaysia ini. Yang lebih penting adalah stay at home, duduk di rumah, berkali-kali diperingatkan oleh pemimpin tertinggi negara kita supaya kita dapat menghentikan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Seketika nanti kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita untuk bercakap lebih lanjut tentang pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, semuanya dalam Bicara Naratif. Dalam pakej rangsangan ekonomi yang pertama, kerajaan telah bersetuju memberikan allowance khas kepada doktor, jururawat dan kakitangan perubatan lain yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pembendungan wabak ini. Kerajaan akan meningkatkan allowance khas yang diterima daripada RM400 kepada RM600 sebulan mulai 1 April 2020 sehingga wabak ini berakhir. Baik, sudah tentu secara realitinya kita tidak boleh menafikan di peringkat global sekalipun wabak COVID-19 ini boleh merencatkan perjalanan dan juga landscape ekonomi sesebuah negara. Atmosfera yang jelas adalah apabila kita melihat bagaimana di negara-negara maju yang lain, kerencatan ekonomi itu sudah mula berlaku. Tetapi tidak bagi Malaysia, apabila dengan inisiatif dan juga hasrat pemimpin tertinggi untuk melihat walaupun kita mendepani wabak COVID-19 ini, tetapi tindakan yang proaktif perlu diambil bagi memastikan agar tidak ada yang terpinggir dan masyarakat tidak akan terjejas disebabkan masalah kesihatan awam yang dikatakan sebagai unprecedented berlaku di Malaysia. Untuk bercakap lebih lanjut tentang pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat, malam ini saya amat bersati dengan untuk bersama boleh dikatakan sebagai figura dianggap sebagai think tank ataupun wadah pemikir bagi tindakan yang digagaskan dalam majlis ataupun pakej rangsangan ekonomi ini. Kita bersama dengan pada malam ini Profesor Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi. Assalamualaikum, selamat malam Tan Sri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, pertemuan dan juga kita kata ruang bicara kita pada malam ini untuk kita mempertemukan kembali dan juga berbincang kembali tentang pakej rangsangan ekonomi. Seperti mana yang diperjelaskan seawal pagi tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali dan juga Datuk Seri Mustafa Muhammad, juga ada memperjelaskan tentang Majlis Tindakan Ekonomi ini adalah mengkhusus kepada situasi yang berlaku dengan menggagaskan pakej rangsangan ekonomi khususnya wabak COVID-19. Sedikit latar belakang yang boleh kita telusuri untuk kita melihat apakah inspirasi yang didokong dalam pakej rangsangan ekonomi yang juga turut digagaskan oleh Majlis Tindakan Ekonomi. Terima kasih sebenarnya. pertamanya saya ingat tengok tadi video tadi kan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menandatangan berdoa begitu kan. Bagi saya satu yang amat touching lah, touching. Dan juga dalam masa beberapa minggu yang lepas ini, terutama daripada hari pertama penubuhan kerajaan lah, saya amat teruja sebenarnya bila saya melihat pemimpin negara yang begitu tenang, yang berhadapan dengan cabaran-cabaran yang amat besar. Kalau disebut dalam ucapan itu, Yang Amat Berhormat PM menyebut, Tan Sri Mahathir menyebut bahawa bukan saja kita semua tahulah, cerita pendekkanlah, kancah politiknya, dengan ekonominya, dengan kesihatan. Ini krisis yang bagi saya, Ismail sebut tadi, unprecedented. Maksudnya tak pernah lagi berlaku. Saya sebagai ahli ekonomi pun tidak pernah menyaksikan keselaruan ekonomi yang sedang berlaku ini, yang berpunca daripada masalah yang mungkin sektor kesihatan, kesihatan manusia. Jadi skillnya begitu luar biasa sekali. Dan Majlis Tindakan Ekonomi
telah ditubuhkan dan untuk pertamanya dalam keadaan sekarang adalah untuk melihat dan menangani permasalahan ekonomi yang kita hadapi. Kita memang dengar tiap-tiap hari tentang kesihatan. Itu yang bagi saya prime, no doubt lah. Okay. Tidak ada pilihan lagi. Itu nombor satu. Kesihatan, nyawa dan sebagainya. Tetapi seiring dengan itu, yang juga sama besar pentingnya ialah isu-isu ekonomi. Jadi Majlis Tindakan Ekonomi yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dianggotai oleh 10 orang anggota, 3 menteri, menteri kanan, 2 menteri menteri kewangan, menteri di Jabatan Perdana Menteri dan juga Governor Bank Negara dan 5 tokoh korporat dan saya juga menganggotai majlis ini. Jadi penumpuannya di situ. Dan kami dalam konteks menggerakkan ini sebenarnya seluruh jentera kerajaan. Jadi tidak ada, hari ini kita tak bercakap tentang kementerian-kementerian lagi. Kita ini negara, ini okay. Hal negara. Jadi dalam konteks stimulus ini yang diterajui oleh Yang Berhormat Yang Mulia Datuk Seri Tengku Zafrul ya, sebagai Menteri Kewangan kita yang baru, pasukannya yang ada di Kementerian Kewangan itu bersama dengan pelibatan kami juga di dalam sekretariat EAC, ya, Majlis Tindakan Ekonomi ini, alhamdulillah kita telah dapat mengumumkan satu package yang hari ini mungkin inilah tujuan kita untuk memberi penerangan dan juga memastikan dapat memastikan kelangsungan ekonomi negara. Okey, dalam kita menilai lingkungan sfera ekonomi yang berlaku sama ada di peringkat global ataupun di peringkat tempatan, apa yang pernah menjejaskan keadaan ekonomi secara kritikal ataupun secara total? Pertama mungkin kita melihat adalah krisis ataupun bencana alam yang boleh menjejaskan sesebuah negara. Yang kedua adalah tentang krisis kewangan dan yang ketiga mungkin tentang krisis makanan ataupun bahan mentah yang boleh menjadi penyebab kepada krisis yang berlaku di peringkat global. Tetapi jarang-jarang kita dengar ataupun mungkin agak jarang untuk kedengaran berlaku krisis kesihatan awam yang boleh menjejaskan ekonomi secara total. Jadi adakah ini pertimbangan yang diambil kira apabila tadi sewaktu kita berbual dan berjedas ketika ada kita katakan selagi mana manusia berinteraksi dengan manusia dalam kerangka kes wabak COVID-19 ini, maka ia akan boleh menjejaskan perjalanan ekonomi yang paling asas sekali. Ini yang menjadi satu cabaran yang besar. Kita di Malaysia ada beberapa episod krisis yang dianggap getir ya dalam ekonomi kita. Mungkin ramai kalau yang sekitar mungkin lingkungan umur saya mungkin banyak yang masih mengingat tahun 97-98, krisis ekonomi Asia Timur yang berpunca daripada lebih cenderung kepada sektor kewangan. Ya. Pelabur-pelabur keluar daripada rantau ini, nilai mata wang jatuh dan sebagainya. Tapi pada ketika itu, ekonomi dunia yang di luar sana baik. Okay. Hanya di Asia Timur yang agak terjejas. Kemudiannya yang terkini adalah krisis kewangan global. Global Financial Crisis 2008-2009 yang berpunca dengan kegawatan kewangan di negara-negara maju. Jadi tengoknya yang 97-98 Asia Timur, 2008-2009 berpunca dari negara maju dan sebenarnya di tengah-tengah itu tahun 2003 ada satu episod agak tak panjang iaitu tentang SARS juga bersifat penyakit. Ya. Tetapi yang kita hadapi hari ini pandemik. Maksudnya dia bermula berpunca daripada sebuah negara yang begitu dominan. Okay. Negara China ini dalam konteks segala-galanya lah, dia mempunyai interaksi dengan seluruh dunia. Dari segi ekonominya, dari segi pergerakan manusianya. Kita menerima umpamanya pelancong yang besar daripada negara China. Jadi negara-negara yang yang tourism umpamanya pelancongan menjadi satu utama, banyaklah orang-orang daripada negara China yang datang ke sini. Dari segi ekonomi, pembekalan, rantaian, semua syarikat-syarikat besar dunia boleh kata mempunyai pejabat ataupun pengoperasian di negara China. Jadi bila meletus di situ, maka dia merebak dengan begitu cepat. Hari ini hampir dah setengah juta manusia yang terkena wabak ini dan manusia ya. Jadi berarti untuk menggerakkan ekonomi, walau ada komputer, walau ada segala robotik, walau ada segala mesin, dia tetap kena ada manusia belakang tu. Baik. Jadi bila mana wabak ini mula mengganggu ataupun menjejas keupayaan manusia untuk berfungsi, maka automatically segala-galanya akan terhenti. Jadi berarti bukan saja mesin robot di kilang,
Tapi kita pagi-pagi nak beli roti canai, nak beli nasi lemak pun juga terjaga sebab ada manusia. Dia tak ada robot lagi yang berjalan yang buat roti canai ni. Jadi berarti inilah, jadi bila kita dan menariknya yang menjadi lebih mencabar untuk menghentikan ataupun memutuskan, yang saya fahamlah, rantaian virus ini ialah manusia harus berada dalam jarak yang tertentu. Kita tidak berinteraksi dengan begitu seperti biasa, dan ini menjadi satu hentakan. Terutama bila mana sebenarnya bila mana kita mengumumkan kawalan pergerakan inilah, dia punya hentakan itu lebih kuat. Okay. Tapi tak ada pilihan bagi saya. Saya tetap bersetuju bahawa keutamaan adalah nyawa manusia dahulu. Okay. Ya, itu jadi kita sedang fikirkanlah bagaimana bila manusia tidak boleh berfungsi seperti biasa, bagaimana ekonomi dapat digerakkan setidak-tidaknya walaupun dia dapat perlahan dan dapat terus bernafas, ya. Okay. Itu penekanan kita hari ini. Ya. Tan Sri, untuk kita menganalisis episod ataupun kerangka kronologi bagi pelaksanaan kita kata pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat ini, adakah seawal bermulanya pengumuman perintah kawalan pergerakan sudah pun dimulakan inisiatif untuk kita menggerakkan beberapa dasar-dasar yang dilihat sebagai dasar yang bersifat proaktif seperti pakej rangsangan ekonomi? Ya, sebenarnya tidak. Kalau kita ingat pakej rangsangan ekonomi 2020 yang pertamanya diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Tun Perdana Menteri pada ketika itu 27 Februari, lebih kurang hampir sebulan yang lalu. Saya percaya pada penyediaan itu pun telah ada perbincangan-perbincangan dan juga pemikiran tentang apa yang nak dilaksanakan dan sebagainya. Tetapi bila mana wabak ini masuk dalam gelombang yang kedua, sebenarnya pada hari pengumuman 27 Februari itu, wabak kedua seingat saya bermula 26 Februari, satu hari sebelum. Jadi berarti semasa pakej rangsangan yang pertama, kita tidak nampak lagi kemungkinan yang begitu dahsyat. Ya? Okay. Tetapi bila mula gelombang yang kedua, kalau kita tengok carta pun dia mendadak naik. Daripada hanya mungkin beberapa ratus orang, kemudian dah mencecah sekarang mungkin dah 2,000 begitu lebih mungkin umpamanya. Okay. Jadi bila mana dia punya exponential lah, mendadak naik itu, maka perbincangan itu semakin rancak. Dan saya percaya sebenarnya hari pertama kerajaan yang sekarang ini diberi amanah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya ingat itulah yang pertama disebut. Okay. Bahawa majlis tindakan ekonomi akan diwujudkan. Dan untuk pengetahuan jugalah, sebenarnya semenjak ditubuhkan sampai hari ini, kalau dalam bahasa Yang Berhormat Datuk Musafir, we are 24/7 lah. Maksudnya hampir macam pagi sampai malam, Sabtu, Ahad, hari ini pun bekerja, esok pun bekerja. Dan perbincangan yang pantas dibuat. Jadi dalam tempoh dua minggu yang lepas, bila saya berada dalam sekretariat ni. Sekretariat ini adalah, kita adalah the working group lah. Sekretariat ini adalah sekretariat bersama. Okay. Kementerian Keuangan dan juga EPU. Dan dianggotai oleh secara bersama. Dan non-stop lah bagi saya. Pertemuan dengan pelbagai sektor, working group telah diwujudkan. Tapi bayangkan dalam masa yang sama kita kemudian ada sekatan pergerakan. Okey. Jadi macam mana kita nak laksanakan ini? Dalam masa yang terhad dan dalam masa itu. Yang terhad. Tapi alhamdulillah bagi saya pengumuman pakej prihatin ini yang kita mungkin nanti perlu perjelaskan, saya menganggapnya sebagai satu pakej rangsangan yang baik, yang seperti sudah saya sebut tadi, menyentuh daripada bawah sampai atas. Okey. Daripada kiri sampai kanan. Jadi kita boleh perinci. Nanti kita kena perincikan. Okay. Bermula daripada awal bulan Mac, kami telah mengalami proses pengurungan secara berperingkat, di mana kerajaan Qatar telah mengeluarkan beberapa peraturan yang perlu kami ikuti demi membendung masalah COVID-19. Situasi yang sukar ini bukan hanya di Malaysia tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia. Segala peraturan ini adalah satu yang baik yang perlu kami ikuti dan adalah ini adalah kerana untuk kebaikan kami sekeluarga. Sebagai rakyat Malaysia, the most important thing is we need to limit our activity outside, stay at home, wash your hand, follow the rules yang telah diarahkan oleh kerajaan.
mengajar kita. Duduk rumah, jangan tumpik. Pastikan jarak 1 meter. Tengok saya dan adik saya. Duduk untuk-untuk ke rumah. Sila patuh arahan. Ingat. My friend, remember, just stay at home. Bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana, termasuk usahawan mikro, Kerajaan dan Bank Negara Malaysia akan menyediakan dana tambahan berjumlah RM4.5 bilion yang merangkumi 5 inisiatif utama. Pertama, menambah dana dalam tabung bantuan kemudahan khas atau Special Relief Facility untuk PKS sebanyak RM3 bilion, menjadikan jumlah keseluruhannya RM5 bilion. Kadar faedah bagi keseluruhan dana ini akan dikurangkan daripada 3.75% kepada 3.5%. Kedua, meningkatkan saiz dana sebanyak RM1 bilion kepada RM6.8 bilion di bawah kemudahan semua sektor ekonomi bagi meningkatkan lagi akses pembiayaan kepada PKS. Ketiga, menyediakan dana tambahan sebanyak RM500 juta di bawah skim kredit mikro. Skim ini akan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional dengan menawarkan kadar faedah 2% sahaja tanpa cagaran. Keempat, PKS yang mempunyai rekod peniagaan kurang daripada 4 tahun juga boleh memanfaatkan skim Bismula E dan Bis Wanita E Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Berhad CGC untuk pembiayaan sehingga RM300,000. Kelima, Syarikat Jaminan Pembiayaan Peniagaan atau SJPP akan menyediakan kemudahan jaminan bernilai RM5 bilion selain meningkatkan kadar jaminan daripada 70% kepada 80% bagi syarikat PKS yang menghadapi masalah mendapatkan pinjaman. Baik, itu di antara ucapan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, inisiatif-inisiatif yang digagaskan di bawah paket rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Masih lagi bersama dengan Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi. Tan Sri, apakala kita melihat jumlah RM250 bilion itu diumumkan, kita melihat jumlah itu dianggap sebagai unprecedented atau jumlah yang terbesar yang pernah diberikan perhatian, dan persoalan ini banyak dibangkitkan atau diterbitkan oleh khalayak. Apakala mereka melihat bagaimana, adakah jumlah itu akan menjerut dan menjerat negara dalam kancah hutang yang lebih besar. Dan yang kedua, persoalan tentang RM250 bilion itu dikatakan sebagai manfaat insentif. Suntikan fizikal yang sebenarnya yang disebutkan dalam ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri hanya berkisar sekitar RM25 bilion. Mungkin penjelasan itu, Tan Sri, boleh terus. Kita kena faham tentang apa sebenarnya matlamat pakej prihatin ini, stimulus dan sebagainya. Ianya adalah pakej rangsangan, ya. Dan untuk bagi saya dalam keadaan hari ini, pertamanya ialah nak memastikan bahawa rakyat, syarikat umumnya, ya, dapat
ada kelangsungan terus. We are not talking about nak menjadi mewah, tidak menjadi untung. Ini bukan masa nak fikir begitu. Ini masa katanya nak boleh bernafas lah begitu. Jadi kita kena faham, suasana ini suasana yang begitu ketara. Disebut tentang krisis yang begitu melebar, mendalam dan berkemungkinan berpanjangan. Jadi pertama ialah nak pastikan we all can survive. Maksudnya kita semua boleh teruskan ada kelangsungan. Itu satu dulu. Dan kemudiannya dalam masa sama, bila kita meneruskan kelangsungan, dia juga merangsang ekonomi. Kita kena ingat bahawa setiap kali kita belanja, kalau saya, kalau Ismail ataupun saya belanja RM1, dia kemudian orang yang menerima RM1 itu, dia pula akan belanja. Dia pula akan belanja dan sebagainya. Jadi itu yang dikatakan sebagai pengganda. Jadi kalau kerajaan suntik RM25 bilion, hasil kepada ekonomi bukan RM25 bilion. Dia mesti didarab dengan pengganda lagi. Jadi of course dalam 250 bilion ini yang banyak saya tengok viral sekarang ni, perbincangan-perbincangan yang kata, kenapa kerajaan bagi 25 bilion saja, yang lain bukan kerajaan bagi. Kita harus faham bahawa di dalam pakej rangsangan tidak semestinya semuanya merupakan pembayaran tunai. Kalau cerita duit siapa, hakikatnya sepanjang tahun dana awam adalah milik rakyat. Jadi berarti cumanya kebijaksanaan untuk menggunakan itu. Jadi 25 bilion itu adalah suntikan secara langsung daripada dana awam, maksudnya kerajaan Malaysia. Tetapi kemudiannya ada juga lagi yang berbentuk umpamanya 50 bilion daripada EPF. Betul, memang betul EPF itu adalah duit kita. Tetapi kita harus faham bahawa dalam keadaan begini, tabung yang kita dulu tak boleh pecah, sekarang kerajaan boleh dah pecahkan. Maksudnya boleh withdraw, boleh keluarkan, boleh kurangkan suntikan. Jadi dia sebenarnya dalam konteks ini, kalau nak mudah faham, dia bagi saya begini, dalam keadaan sekarang kita ada kekangan pendapatan, tidak boleh bekerja. Jadi apa yang kerajaan boleh laksanakan, tingkatkan pendapatan. Ya, itu satu. Itu tingkatkan pendapatan. Itu yang suntikan secara tunai yang terus itu. Yang kedua, penumpuan yang diberi ialah apa yang boleh mengurangkan perbelanjaan. Sama ada membatalkan, memansuhkan, umpamanya sewa dimansuhkan, tak bayar-bayar sewa. Ada diskaun TNB, ada yang boleh dikurangkan, pengurangan, diturunkan kadarnya, caruman KWSP diturunkan kadarnya daripada 11% ke 7%, dan ada yang bersifat ditangguhkan. Jadi berarti tidak semua semestinya. Jadi semua ini akan melepaskan tunai untuk membolehkan kita mempunyai ruang yang lebih untuk berbelanja. Sama juga dengan syarikat. Sebenarnya kalau kita lihat daripada 250 bilion ini, lebih kurang dalam 56% disasarkan untuk rakyat, lebih 44% untuk syarikat. Dan kemudiannya ekonomi. Saya ingat semasa kita merangka ini, saya nak juga gambarkan supaya rakyat faham, pasukan di Kementerian Keuangan khususnya lah, saya rasa mereka 24 jam di situ. Tidur situ, semua di situ. Jadi kumpulan yang mendapatkan idea-idea sebab masa yang pantas. This is like emergency lah, dalam buat kecemasan lah, kecemasan ekonomi ya. Jadi mendapatkan maklumat, phone call sana sini sebagainya, nak melihat adakah kita boleh memperkenalkan stimulus ini atau tidak, dan adakah kita memberi kesan ke atas ekonomi. Jadi kumpulan yang melihat dari segi kedudukan fiskal, kedudukan pinjaman dan sebagainya. Jadi semuanya bergerak bersama. Dan jadi berarti dalam konteks ini 250 bilion itu totalnya. Jadi berarti semua ini satu menyuntik, satu melepaskan tunai dalam ekonomi, akan membuka ruang berbelanja yang lebih. Dan juga akan mewujudkan kesan pengganda itu. Itu yang kena faham, dia punya kerangka dia itu. Dan ada tiga perkara yang disebutnya, saya nak kena terangkan. Sebab dalam kami, semasa saya terlibat dalam dengan rakan-rakan di Kementerian Keuangan, kita melihat ada tiga frame yang utama. Protecting people, melindungi rakyat. Protecting firm, melindungi syarikat. Dan protecting economy, melindungi ekonomi. Pasti tapi bila masuk dalam ucapan tu mungkin dah sana sini kita tak nampak. Tapi itu kerangka dia. Dan juga tanpa
menjejaskan kedudukan fiskal dan juga menghentak maksudnya kedudukan firma perbankan dan sebagainya. Jadi kita boleh bantu, tetapi jangan bantu sampai kita mudarat nanti tak boleh nak bergerak pula. Okey, baik. Tan Sri, apabila Tan Sri menyebut tentang melindungi kepentingan setiap entiti yang disebutkan itu, dalam kita melihat susur galur kepentingan itu, sudah tentu perbelanjaan tunai seperti mana yang disebutkan oleh Tan Sri tadi, simbiosisnya perlu bergerak antara kita kata pengguna dan juga peniaga di peringkat tempatan. Namun sekiranya perbelanjaan tunai itu tidak bergerak dalam simbiosis di peringkat perbelanjaan tempatan dan industri tempatan, adakah ia akan defeat the purpose? Itu memang dalam bahasa ekonomi, kalau kita ajar ekonomi lah, itu kita panggil bocoran. Maksudnya kalau kita dapat dana, dapat wang, kita simpan, tak belanja, kita sorok bawah bantal, maksudnya hoarding, kita simpan duit banyak-banyak kat rumah, itu memang menjadi satu bocoran. Sebab pengganda tadi memerlukan kita terus berbelanja. Tapi bukanlah berarti kita belanja semua, ya. Bukan berarti kita habiskan. Saya juga nak terangkan bahawa dia kerangka dia, sebab orang kadang-kadang keliru. Kita sebenarnya amat untung sekali. Ada satu yang saya rasa syukur, alhamdulillah. Kerana dalam keadaan kita tidak boleh pergi bank, tak boleh orang beratur ramai, tak boleh nak panggil orang, nak isi borang sebagainya, kita ada satu pengkalan data yang bermula semasa kerajaan dahulu, BRIM, ya, Bantuan Rakyat Hidup Satu Malaysia itu, kemudian sekarang ni Bantuan Sara Hidup BSH, kita boleh mencapai lebih kurang 5 juta dia household, ya. Jadi kalau household ini maksudnya ketua isi rumah. Okay. Jadi berarti dalam rancangan ini umpamanya ada package untuk M40 yang tengah, untuk B40, kemudian untuk bujang yang pendapatan rendah, bujang pendapatan tinggi. Kalau kita total ini, ya, saya dah buat some calculation tadi, 4 juta untuk 4 juta ketua rumah akan menerima bantuan prihatin nasional itu. Ini bukan BSH, ini bantuan prihatin nasional untuk masa ini saja, RM1,600 tu. Ya, kemudiannya ada lagi dekat 1.1 juta dalam sekitar M40, dan yang bujang itu lebih kurang 3.4 juta. Bila saya totalkan, jadi berarti umpamanya kalaulah umpamanya 5.5 juta ketua isi rumah, dia akan memanfaatkan 22 juta rakyat. Kena ingat tu. 20 juta bila bapa dapat duit, anak semua dapat makan. 22 juta. Bila kita total, saya total, bagi saya ini hebat. Kerana dengan kaedah ini, kita boleh mencapai 25.4 juta rakyat Malaysia. Jadi yang mungkin ada sikit pendapatan tinggi sangatlah, pendapatan tinggi yang juga expatriate, itu lain. Jadi berarti kalau total semua lebih kurang dalam 29 juta rakyat Malaysia ni. Jadi tambah expatriate penduduk itu yang jadi 32 tu. Tetapi berarti 25.4 juta boleh dicapai. Dan data ini sepetu jari. Sebenarnya pada 16 hari bulan mesyuarat EAC yang pertama, sebanyak lebih 700 juta telah dipindahkan ke dalam akaun ini by one button. Oh, ini satu yang kita beruntung ada database ini. Dan kemudiannya daripada database yang semua, maka timbullah cerita daripada sini, siapa dalam sektor pelancongan, siapa dalam PKS, siapa yang cerita-cerita Makcik Kiah itu rela, siapa yang pelajar, itu sub ke bawah itu. Tapi asasnya 25.4 juta rakyat akan dapat manfaat secara langsung. Dan yang lebihnya itu dapat lebih. Kita belum lagi nak menginjak ke cerita Makcik Kiah yang banyak menjadi tular ataupun viral di media sosial. Tetapi persoalan lebih penting, apabila kita melihat komitmen dan juga aspirasi yang ditunjukkan oleh bank-bank perbankan ataupun institusi perbankan yang ditunjukkan dalam komitmen paket rancangan ekonomi. Kita jaga kita. Duduk rumah. Jangan tumpik. Pastikan jarak 1 meter tengok saya dan adik saya. Duk ontok-ontok ke rumah. Sila patuh arahan. Ingat. My friend, remember, just stay at home.
Bermula 28 Mac 2020, TV1 akan menjadi saluran penyiar utama bagi menyalurkan maklumat berhubung COVID-19. Ikuti kami di saluran berita RTM menerusi platform 123 di MyFreeview. Maklumat sahih kami bawakan kepada anda hanya di RTM. Assalamualaikum kepada semua orang Sarawak. Dah lama orang di Kuching ke? Saya Muhammad Najib bin Hassan, doktor di Kementerian Pejabat Kesihatan Bahagian Kuching. Saranan saya untuk semua, nombor satu, amalkan cuci tangan betul antara kita semua tu. Nombor dua, kena amalkan social distancing. Jarak-jarak 1 meter kita pun kita berada di luar. Nombor tiga, jangan kita terkayu-kayu. Jangan kita ngelayur. Kita mesti duduk diam di rumah tu. Waktu movement control order tu dipulang. Semoga kita semua terhindar daripada wabak COVID-19. Terima kasih. Kerajaan akan membuat suntikan fiskal langsung berjumlah RM25 bilion untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan pemilik perniagaan dalam mengharungi cabaran ekonomi yang sukar ini. Strategi dan langkah yang akan dilaksanakan adalah berdasarkan kepada keupayaan fiskal semasa dan ketersediaan mudah tunai pasaran keuangan domestik yang mencukupi. Baik, itu antara intipati ucapan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita bercerita sekali lagi tentang apakah elemen-elemen penting yang diberikan keutamaan dan juga perhatian dalam kita menelusuri paket rancangan ekonomi prihatin rakyat. Antara lain, kalau boleh kita melihat inisiatif yang digagaskan, institusi kewangan sudah pula memberikan penangguhan pembayaran pinjaman selama 6 bulan. Dan dalam hal ini, kita kata faedah itu juga turut dikecualikan. Ada beberapa institusi kewangan sudah mula menggagaskan pelan-pelan seperti ini, memberikan kesan yang positif kepada peminjam-peminjam. Dan perkara ini saya mengkorelasikan dengan situasi kewangan yang pernah berlaku pada tahun 98-97, yang mana tindakan itu dilaksanakan untuk mengelakkan berlaku masalah muflis atau pinjaman yang tidak boleh dibayar. Juga memberikan kebaikan kepada institusi kewangan untuk terus beroperasi dengan mendapat semula jumlah pinjaman apabila krisis ini selesai nanti. Jadi dalam hal ini bagaimana Tan Sri melihat ia adalah satu check and balance dan win-win situasi? Saya sebenarnya dalam kami cuba memahami situasi ini, kita membuat perjumpaan yang berterusan ya. Saya tak ingatlah berapa mesyuarat yang kita buat umpamanya dengan SME dan sebagainya. Jadi kita cuba fokus dalam nak merancang item-item di dalam pakej prihatin rangsangan ini, kita tak boleh cacah merba begitu. Kita kena be very focus, memahami keadaan, dengar from the ground ya. Saya bertemu dengan wakil-wakil persatuan dan saya percaya di Kementerian Kewangan, bertemu dengan retailers, bertemu dengan persatuan yang mewakili beribu-ribu syarikat di Malaysia. Jadi antara perkara, kalau dalam konteks perniagaan, ya, tadi kita bercakap tentang rakyat kan, individu kan, perniagaan ini antara yang tertekan. Dia ada empat utama, yang paling utama yang mereka risau. Ini out of survey yang kita buat pantas. SME Corporation buat survey yang begitu pantas dan kita cuba memahami keadaan. Satu ialah alih tunai. Itu nombor satu tu. Saya tanya mereka tu, alih tunai. Dan alih tunai ni maksudnya pembayaran pembayaran gaji, all the cash flows lah. Maksudnya tunai yang begitu sempit dan juga komitmen-komitmen hutang dan sebagainya. Ya, dan juga ada juga pembayaran yang bersifat statutory. Maksudnya dalam keadaan biasa kena bayar kepada HRDF, tabung untuk latihan itu. Kena bayar cukai secara bulanan potongan. Itu statutory sifatnya. Kena bayar EPF. Itu mesti bayar. Jadi ini, jadi ada yang mereka buat sendiri, ada yang statutory. Maksudnya kerajaan nak memastikan keadaan negara yang baik. Ya. Jadi mereka menyatakan ini sebagai satu yang pertama. Dan yang keduanya adalah isu berkenaan dengan permintaan sales lah. Sebab mereka tidak boleh beroperasi ataupun kurang pengoperasian. Dan kemudiannya isu berkenaan dengan rantaian, supply chain. Ya. Jadi banyak cerita-cerita yang menarik juga saya tengok situ. Tapi saya, bila kita kumpulkan semua maklumat ni, saya kira bagi saya lah,
again, unprecedented. Saya tak pernah jumpa kesanggupan sebuah negara dan juga banking institution. 97, 98, kita ada dana harta, dana jamin. Kalau kita ingat, dia menumpu kepada syarikat-syarikat dan umumnya syarikat-syarikat yang besar. Syarikat-syarikat JLC yang mungkin beroperasi di peringkat antarabangsa. Ini nak menyelamatkan mereka, penting juga pada ketika itu. Tapi hari ini, moratorium ataupun penangguhan. You know, penangguhan ini pun walaupun kerajaan tak bayar untuk kita, deferment, menangguh bagi ruang 6 bulan itu besar, Ismail. Jadi berarti Bank Negara Malaysia, governor dan pasukannya meneliti ini, mengada perbincangan dengan pihak bank. Bagi saya satu yang hebat kerana bukan saja kerajaan tetapi kesepaduan sektor perbankan untuk turut sama dan juga mereka diberi ruang kerana untuk perbankan kan itu adalah perniagaan mereka. Tan Sri, kenapa tempoh 6 bulan? 6 bulan ini, of course, tidak ada siapa pun boleh meramalkan sejauh mana kesan ini akan berlaku. Walaupun kita nampaklah episod di China itu nampak dah makin reda. Itu semua bergantung kepada keupayaan kita. Tetapi setidak-tidaknya 6 bulan ini dianggap pada pusingan pertama ini boleh bagi ruang bernafas yang cukup. Ya, jadi moratorium ini, kita rakyat dan juga firma-firma sekarang diberi ruang. Bayangkan kalau kita bayar pinjaman sebanyak 2,000 sebulan, berarti now 2,000 itu ada pada kita tu. Yalah betullah kita kena bayar balik. Tetapi setidak-tidaknya dapat dianjakkan maksudnya bebanan yang kita telah committed itu. Jadi itu saya kata strategi saya nampak mudah. Saya suka kepada kerangka. Kerangka yang mudah nak faham. Satu, tangguh. Dua, kurang. Tiga, batal. Yang paling bagus batal lah. Dan ada juga yang dibatalkan ataupun dikurangkan diskaunnya, itu berarti dibatal lah sebahagiannya. Jadi ini yang kita lihat. Jadi berarti industri kecil sederhana, kadang-kadang saya tengok dalam beberapa dalam portal-portal tertentu mengatakan bahawa nothing for us. Saya merasakan satu yang agak ganjal, pelik. Ya, kerana adanya subsidi untuk wages, kita tak boleh the whole Malaysia, semua 15 juta rakyat kerajaan nak bayar gaji, tak boleh. Jadi kita tumpukan umpamanya, pertama, syarikat itu mestilah syarikat yang terjejas. Jadi kita kata 50% pendapatan telah turun. Ya. Jadi berarti apa sebenarnya itu? Sebenarnya cut off your keuntungan. Kurangkan keuntungan. Pada masa ini janganlah fikir tentang keuntungan yang lebih ataupun setidaknya kalau rugi pun tak apalah. Jangan dia jatuh bankrupt sudahlah. Ya. Dan kemudiannya dia juga disasarkan kurang 50% syarikat itu tetapi menyelamatkan pekerja-pekerja yang gajinya 4,000 ke bawah. Jadi fokus kita ialah tidak ada pembuangan kerja. Itu penting. Tan Sri, dalam hal pembuangan kerja, korelasinya dengan SME dan juga untuk pengekalan 50% kos yang perlu ditanggung oleh SME ataupun PKS itu, kalau kita lihat kepada angkanya RM600 subsidi yang ditanggung oleh kerajaan, contohnya kalau gaji pekerja itu RM3,000 lebih ataupun di bawah RM4,000, makanya bakinya itu masih perlu ditanggung oleh majikan ataupun pihak PKS ini. Dalam hal ini, bagaimana kita mencapai sasaran untuk kita mengekalkan 50% kos itu masih dikekalkan? Malah ada yang mempersoalkan bahawasanya 50% dalam masa 3 bulan itu satu tempoh yang mendesah dan juga mendesak untuk SME. Dia sebenarnya sebab the buzzword lah, maksudnya perkataan yang di kalangan ahli ekonomi seluruh dunia cakap lah, wage subsidy, subsidi upah. Maksudnya syarikat membayar gaji dan kerajaan datang membantu memberi subsidi. Of course, ada negara yang bagi yang lebih tinggi, ada negara yang bagi variation lah. Jadi of course, pastinya dalam keadaan ini kalau boleh nak biar 100% kerajaan bayar. Tetapi kita harus ingat bahawa keadaan ini bukan mereka saja yang bermasalah. Jadi bagi saya, saya melihat ini again kerangka. Saya melihat tiga pihak, kerajaan, firma dan juga pekerja sendiri. Jadi ketiga-tiga ini, kalaulah ketiga-tiga segmen ini dapat sehati bahawa saya ada bahagian yang saya terus absorb, firma ada bahagian dan juga pekerja ada bahagian, itu yang paling cantik sekali. Jadi berarti umpamanya dalam konteks gaji tadi, kita melihat 3 bulan ini, sebenarnya kalau kita lihat fikir rangsangan yang pertama dan sekarang ni, kita mula-mula kita bagi, saya bagi contoh ya, 15% diskaun tenaga
elektrik kepada 6 subkategori dalam sektor pelancongan. Itu yang pertama. Sebab masa itu kita tak nampak dia boleh pergi keluar lagi. Kemudian kita perluaskan. Hari ini diperluaskan 15 hingga 50% kepada syarikat-syarikat penjimatan elektrik. Jadi kita harus faham. Sebenarnya RM600, kalau Ismail adalah majikan, bayar gaji katalah RM3,000 kepada pekerja. Baik. So RM600 kerajaan dah bayar. Jadi tinggal berapa tu? RM2,400. Tapi kena ingat, penjimatan daripada bil TNB. Tolak lagi. Ya. Kemudian mungkin ada lagi moratorium. Jadi ada space. Jadi berarti bagi saya tak apalah. You cannot expect to get everything from the kerajaan. Jadi kita kena sebarkan. Kita kena lihat. Sebab tu kerangka yang dibina oleh Yang Berhormat Datuk Seri Zafrul menerajuinya dan pasukannya ialah menyelamat melindungi rakyat, menyelamat melindungi firma, menyelamat melindungi ekonomi. Okay. Jadi ekonomi yang besar pun kalau kita belanja semua tak merancakkan ekonomi tak boleh. Jadi ekonomi ada 2 bilion yang akan terus masuk, dah mula pun sekarang, kepada kontrak-kontrak kecil kerajaan. Tapi Tan Sri, di sebalik persoalan angka itu, apakah persoalan tentang job security juga turut menjadi keutamaan? Jadi ini satu yang menarik. Bagi saya dalam keadaan yang sekarang ini, sebenarnya isu yang lebih tepat ialah social security. Maksudnya social, kadang-kadang kita bincang tentang jaringan keselamatan sosial. You know, dalam keadaan yang biasa, biasa macam inilah, orang dibawa kereta terlanggar. Dia terlanggar, dia kata, Allah, kalau ada insurans baguslah. Tapi dah langgar, mana saya boleh ambil insurans? Jadi insurans ini adalah berbentuk begitu. Sebenarnya di Malaysia kita ada EIS ini, iaitu skim insurans pekerja. Jadi semua syarikat-syarikat berdaftar, hampir 7 juta telah berdaftar di situ. Tetapi ini saya mungkin tak kena terangkan kepada terutama rakyat Malaysia lah. Dalam keadaan biasa, biasanya saya tak mau daftar perniagaan saya. Saya tak mau sumbang dalam dana ini dan sebagainya sebab mungkin birokrasi mungkin menyusahkan, nanti kerajaan cari pula tahu pendapatan saya cukai dan sebagainya. Tapi bila berlaku aksiden ini, suddenly kita lihat ada lebih kurang 2.8 juta sektor informal yang susah kita nak kenal pasti mereka di mana. Dia, mereka tidak ada di dalam sistem. Jadi saya haraplah satu yang definitely something yang kita belajar hari ini. Kita perlu ada social safety net yang lebih lengkap yang memastikan bukan saja yang miskin tetapi kumpulan yang dianggap mudah jejas, vulnerable. Jadi kumpulan ini yang berlaku sekarang. Suddenly orang yang dekat M40 pun terjatuh ke bawah. Suddenly orang yang berniaga yang okey hari ke hari tiba-tiba tak ada apa-apa. Jadi insya-Allah kan saya percaya itu the next step lah. Tapi hari ini pastikan rakyat dan juga majikan dapat terus bernafas. Okay. Kalau kata-kata Yang Berhormat Perdana Menteri yang selalu saya dengarlah, food on the table. Okay. Makanan mesti ada. No one will be left behind. Tidak ada siapa yang terpinggir dan tak dapat kita tackle. Tapi of course kita kena ada target-target yang khusus. Baik. Targetnya itu dan juga capaiannya itu akan kita banyak perjelaskan lagi seketika. Duduk rumah, jangan tumpik. Pastikan jarak 1 meter tengok saya dan adik saya. Duduk ontok-ontok ke rumah. Sila patuh arahan. Ingat. My friend, remember, just stay at home. Semestinya bicara naratif yang anda juga boleh tonton melalui live streaming Facebook Berita RTM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami yang memberikan komen-komen yang membina anda di ruangan Facebook Berita RTM. Antara ini kita sudah mencapai ratusan komen yang inginkan penjelasan yang lebih lanjut tentang kepentingan kepada mereka juga. Terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia kerana kita memberikan perhatian kepada isu yang khusus berkenaan tentang kes-kes ada juga kita kata perundangan dari segi ekonomi dan juga isu wabak COVID-19 ini. Tan Sri, kita kembali dalam perbualan dan juga perbincangan kita.
apa dinyatakan gambaran oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, nama figura yang sudah pun tular di media sosial adalah Makcik Kiah digunakan, yang mana suaminya itu melaksanakan kita kata pekerjaan e-hailing yang dianggap sebagai gig economy. Dua persoalan yang saya ingin bangkitkan. Pertama, Tan Sri, adalah tentang bagaimana untuk kita mengesan, untuk kita memastikan agar setiap pekerjaan dan setiap jenis kategori rakyat itu tidak terjejas. Kedua, penumpuan kepada isu-isu gig economy dan juga pekerjaan di dalamnya. Dan yang ketiga, kita sudah pasti tidak boleh menafikan akan berlaku juga dari segi birokrasi dan administrasi untuk kita memastikan sumbangan itu dapat dilangsungkan atau diteruskan kepada masyarakat. Tadi saya terangkan, pertamanya semua. Ya, kalau dalam paket apa ni, bantuan prihatin nasional itu yang menggunakan database pengkalan data bantuan sara hidup itu semua. Ya, baik. Saya dah kirim tadi. Kemudiannya kita go target. Maksudnya sektor ini, kumpulan ini. Ya, jadi kumpulan pendapatan rendah, very obvious. Kumpulan pendapatan rendah dan juga industri kecil dan sederhana. Baik. Kita kena ingat dalam industri kecil sederhana ni ada 7 juta pekerja dan sebahagian besar adalah syarikat operasi usahawan mikro yang buat keropok, buat goreng pisang yang kecil-kecil ini. Iaitu yang sebahagian besar dari segi bilangannya. Walaupun sumbangan pada ekonomi GDP bukanlah macam firma gergasi, tapi dia memberi pekerjaan dan total dia menyumbang lebih kurang dalam hampir 40% daripada GDP di negara kita. Jadi berarti kita ada targeted group. Nah, jadi di sini yang sebenarnya the arts lah, maksudnya strategi yang diambil. Bagaimana kita nak tengok kumpulan mana yang seharusnya menjadi kumpulan sasar. Dan fokus kita adalah kumpulan yang terjejas. Ya, jadi umpamanya kalau dalam konteks gig ekonomi, cakap tentang pemandu Grab, pemandu taksi, umpamanya ya, mereka ini biasanya membawa manusia. Jadi sekarang ini orang tidak ada di luar. Jadi obviously polisi kerajaan untuk kesihatan dan nyawa telah menjejaskan pendapatan mereka. Jadi maka adalah bantuan untuk kumpulan ini. Kumpulan penarik beca. Kalau kita pergi ke Melaka tu, yang tarik beca tu ada pendapatan rendah. Dan mereka ini juga bukan saja pendapatan rendah yang dapat yang tadi itu, tetapi dalam sektor pelancongan sudahlah pendapatan rendah. Dalam sektor pelancongan pula tu. Jadi berarti nak bawa beca, nak bawa apa? Siapa pun tak ada situ. Jadi ada bantuan tambahan 600 kepada kumpulan ini. Jadi pada masa ini janganlah kita mengungkit-ngungkit kenapa semua orang tak dapat. Sebab pertama yang broad yang tadi yang saya kira dah mencapai 25 juta rakyat Malaysia dicapai melalui bantuan prihatin nasional itu, dan kemudian segmented. Kumpulan-kumpulan yang terlibat terutama dalam industri pelancongan. Ya, jadi berarti ini cara kita strategi, kita broad, kita kemudian segmen ke bawah, ke bawah, ke bawah begitu. Maka kemudian kita dapat tengok umpamanya pelajar. Pelajar ada masalah mereka tersendiri. Jadi kumpulan ini kumpulan yang besar. Kita nak pastikan kelangsungan belajar mereka. Kita ada urban poor. Saya tengok umpamanya dalam perumahan PPR ini. Cuba bayangkan, pernahkah kita mendapat satu ruang untuk 6 bulan tidak membayar sewa. Betul. Tapi dapat duduk rumah tu. Tak pernah berlaku ni dalam dunia apa mungkin susah. Jadi berarti kita lihat kepada kumpulan-kumpulan mudah jejas, pesara, warga emas, OKU. Ada yang datang dalam bentuk tunai, ada yang saya kata tadi yang tangguh dan sebagainya, ada juga dalam bentuk bekalan-bekalan makanan. YB Yang Berhormat YB Rina umpamanya menggerakkan maksudnya bantuan kotak makanan. Ini go way down ke bawah sana tu. Mungkin di curuk-curuk kampung dan sebagainya, dan akan disalurkan begitu. Jadi lain kumpulan lain. Mungkin orang yang pendapatan tinggi, alah apa ada nama tu ringgit, kenapa ada dapat kotak makanan. Tapi kalau kita pergi kepada masyarakat pendalaman di bawah yang miskin, dapat nama tu ringgit dan tambah-tambah sebegitu itu, dan kemudian bekalan makanan, itu satu yang setidaknya merasa bahawa kerajaan ini prihatin. Itulah tajuknya, prihatin. Jadi itulah, no one left behind. Tidak ada siapa. Sebenarnya yang kaya pun dapat. Yang kaya jutawan pun bil elektrik dia turun juga. Dapat juga sikit tempias tu. Jadi berarti adalah masing-masing ada bagi. Tapi biarlah, bagi saya, dalam keadaan ini kita semua patut tanya diri kita. Sejauh mana
kita harus memberi keutamaan kepada orang yang lebih memerlukan. Okay. This is not the time untuk mempersoalkan benda-benda yang remeh-temeh. Saya tengok ada seorang penulis lah mempersoalkan cerita Makcik Kiah ni. Cerita Makcik Kiah ni bagi saya, mungkinlah tak apalah, kita jenaka sikit. After all, dalam krisis ni pun macam-macam humor dalam WhatsApp kita kan. Betul. Jadi ada gambar budak sekolah dah bermisai, katanya dah lama tak pergi sekolah. Tak apalah, ketawa sikit lah. After all, saranan daripada World Health Organization pun, kita duduk dalam rumah ni jangan kita tertekan sangat. Okay. Kalau kita tengok disebut beberapa perkara, tadi saya dengar tadi, maksudnya institusi antarabangsa, kita duduk di rumah ni, kita kena ada aktiviti, kita tidak boleh duk asyik duk baca masalah sebagainya. Betul. Jadi cerita Makcik Kiah saya nak terbuat sikit. Eh? Sebab ada penulis yang memperkecilkan perkara ini. Dan bagi saya, cerita ini mudah. Baik. The best economics yang boleh sampai kepada masyarakat umum. Betul. Ya? Dan bila dia kira-kira, minta maaf tu silah. Saya rasa matematiknya tak betul, perekonomiannya pun tak betul. Kerana pertama, menafikan dia melihat itu kepada penangguhan. Ya? Dan dia kata yang dapat, kalau saya tengoklah, RM864 dapat. Kenapa dia tak campur yang RM4,200 dapat tunai tu? Jadi kalau yang tu pun dah jadi RM5,064. Okay. Jadi berarti sebenarnya satu pakej yang bagi saya tajuknya menepati prihatin, tapi insyaAllah memerlukan kesempatan semua rakyat Malaysia. Baik. Untuk kita lepas daripada episod yang begitu getir ini. Masya Allah Tan Sri, saya rasa satu jam ini mungkin tidak cukup untuk memberikan ruang yang lebih luas. Ya. Kita berbincang lebih lanjut lagi. InsyaAllah dalam perkongsian lain kita juga akan bersama dengan Tan Sri lagi. Terima kasih Profesor Tan Sri, Datuk Sri Dr. Noor Azlan Ghazali, Pengarah Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi, menjadi wadah pemikir bagi pakej nasihat ekonomi tindakan rakyat yang diperjelaskan tadi cara kita kata kesimpulannya, pelaksanaannya itu inklusif untuk fokus atau golongan sasaran yang meluas tetapi segmented. Itu yang diberikan penekanan dalam pakej rancangan ekonomi. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Yang lebih penting, kami sentiasa memperingatkan anda untuk stay at home, duduk di rumah dan patuhi perintah kawalan pergerakan yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan. Sekian saja bicara natif untuk pada malam ini dan teruskan setiaan anda. Assalamualaikum, selamat malam.